Welcome Valentine. Halo semuanya. Hari ini kita surprise. Ya, kita akan buat surprise menghubungi teman baik saya. Teman baik saya yang lama banget yang waktu ada di SMA dulu waktu saya sekolah. Jadi kita akan hubungin dia dan dia adalah pejabat di Dinas Perhubungan dan saya akan mengaku ke dia kalau saya adalah saudara kembarnya yang hilang saat di rumah sakit. Terus supaya dia nggak tahu, saya pakai nomor yang memang tidak tersimpan di handphonenya dia. I hope you like it and for you that is very funny. Halo, semoga ya, semoga lucu dan semoga kalian semua senang. Tetapi untuk Anda yang baru pertama kali melihat video kita, jangan lupa subscribe, oke? Okay? Yap, dan bagi yang lain semuanya yang sudah menonton video-video Shanshine, ayo berikan like dan juga komen supaya kita bisa tahu apa yang kalian inginkan untuk di video-video kita berikutnya, oke? Okay? Ini dia video kita. Bas! Ya, sekarang kita akan hubungi DJ Wandi Manurung. Dan saya akan sampaikan ke dia kalau saya adalah saudara kembarnya dia yang baru ketahuan sekarang. Bentar ya. Halo. Halo Bang. Iya Pak, iya. Ah Bang begini Bang, saya mau minta tolong ke Abang kalau boleh dibantu. Iya Pak, ya. Saya ini kan baru dapat laporan dari rumah sakit, dapat dokumen. Iya. Jadi ternyata saya ini berdasarkan dokumen itu adalah saudara kembar Abang, Bang. Jadi saudara kembar Abang, cuman waktu lahiran itu terpisah, Bang, dipisahkan sama suster, Bang. Jadi? Tolonglah Bang, dibantu kasih sampaikan ke keluarga Abang kalau Abang punya saudara kembar. Itu aja lah Bang. Jadi saya ada pengakuan begitu Bang. Sakit kok kurasa, kembar kayak mana? Halo? Bang, aku bukan sakit Bang, aku tuh butuh pengakuan aja Bang. Jadi memang ini berdasarkan dokumen dari rumah sakit. Gitu. Kita telepon balik. Mau aja. Halo. Halo Bang. Ah iya. Jadi begini Bang, aku cuman pengen biar ada pengakuan kalau margaku tuh Manurung Bang. Hanya itu aja Bang. Tidak lebih Bang. Tolonglah dibantu. Ini dibantu maksudnya sama siapa aku bilang? Keluarga nggak ada lagi, Bapak. Maksudnya bukan untuk ke orang tua. Bilangkan aja ke adik-adik Abang, ke abangnya Abang. Jadi ada pengakuan kalau aku nih saudara kembarnya Abang. Karena memang udah kulihat juga foto-fotonya, dokumennya, wajah kita ini mirip kali, Bang. Oh, gitu ya. Kita nggak lahir di sister kita. Karena kita lahir di apa? Tukang urut. Kok bisa begitu? Berarti salah ini laporan rumah sakitnya. Waduh. Karena saya dapat laporan dari rumah sakit. Kalau kayak gitu nih rumah sakitnya bohong nih Bang. Karena saya sudah dimatiin lagi. Kita telepon balik lagi. Kita akan buat pengakuan kali ini. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menet. Tetap nggak diangkat. Coba kita WhatsAppin supaya diangkat dulu ya. Sebentar ya. Kita telepon sekarang setelah buat pengakuan. Kita telepon dia sekarang. Halo. Halo saudaraku. Halo saudara kembar kan. Kan memang ku bilang tadi
Setelah dia lihat wajah kita mirip kan, ku bilang. Kan mas. Jadi kadang itu kira dari penjara orang nipu-nipu itu. Aku enggak mau urusan dengan dia. Lagi di Jakarta, Nurung. Jadi aku lagi bikin video YouTube untuk sahabat lamaku. Jadi aku mohon izin dari Nurung. Makanya kan aku bikin ku telepon sahabat lamaku, aku ngaku jadi saudara kembarnya gitu loh. Oh, gitu. Jadi udah jadi YouTube-nya. Ya ini kan baru ku telepon. Nanti aku buat videonya, abis itu aku pajakin, aku kirim ke Nurung ya, boleh ya? Iya, mantap. Kok tahu handphone gue? Tahu lah, masa nggak tahu nomor handphonenya Nurung? Tapi iya. Tapi sabar ya, Nurung ngadepinnya sabar ya. Terus nggak sampai emosi yang gimana-gimana Nurung ya? Buat kalau nanti YouTube yang aku tengok nanti ya. Pasti. So, you are ready to see our video? Thank you very much. Yap, makasih banyak telah menonton video-video kita. Dan bagi Anda yang punya ide-ide kreatif dan ingin kita melakukan ide-ide kreatif Anda, ayo sampaikan di komen Anda video-video kreatif Anda. Dan jangan lupa juga berikan like. Bagi yang belum subscribe, saatnya melakukan subscribe di channel kita. Shine, shine. Must be later, you're seeing lots of surprise from us.